perkenalkan nama saya Aisyah Ami, NIM 2060-61-2012-005 dari kelompok 1 Praktikum Ideologi THPK. Berikut merupakan video mengenai morfologi, taksonomi, dan anatomi ikan nila. Tubuh ikan umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Ikan nila terdiri dari mulut, hidung, mata, tutup insang atau operkulum, linea literalis, sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, sirip perut, sirip dada, dan anus. Pengukuran tubuh ikan menggunakan alat bantu penggaris. Dari ujung mulut hingga ke operkulum diperoleh panjang kepala sebesar 6 cm, panjang petrosal sebesar 7 cm, panjang standar 16 cm, panjang total 21 cm, panjang moncong 1,5 cm, dan panjang mata 1 cm. Panjang sirip punggung 10,5 cm, panjang sirip dada 5,5 cm. Panjang sirip dubur 3 cm dan tinggi sirip perut 3 cm. Lebar tubuh ikan adalah 8 cm, lebar minimal ekor 3 cm. Bentuk tubuh kompreset atau pipi secara lateral dan dosoventral. Posisi mulut terminal yakni di ujung kepala, dan bentuk ekor adalah truncate atau datar. Bentuk sisi ikan nila adalah stenoid. Menghitung jumlah sisik pada ikan nila tepat pada linea literalis dari operkulum hingga ke pangkal ekor diperoleh hasil sebanyak 30 buah. Di bawah linea literalis diperoleh hasil sebanyak 6 sisik dan di atas linea literalis diperoleh hasil 7 sisik. Tubuh ikan nila berwarna merah keputih-putihan dan memiliki 2 pasang tuang tambahan pada operkulum. Letak sirip perut terhadap sirip dada adalah torasik. Menghitung rumus sirip ikan, sirip punggung memiliki 17 jari-jari keras dan 10 jari-jari lemah. Pada sirip dada tidak terdapat jari-jari keras dan terdapat 11 jari-jari lemah. Pada sirip dubur diperoleh 2 jari-jari keras dan 8 jari-jari lemah. Pada sirip perut diperoleh 1 jari-jari keras dan 5 jari-jari lemah. Taksonomi ikan nila termasuk dalam ordo Perciformes dan genus Oreochromis. Cara sectio ikan nila dilakukan dari anus menuju linea literalis ke arah operkulum. Pembedahan dilakukan menggunakan cutter atau pisau dan bisa juga menggunakan gunting. Berikut merupakan bagian dalam tubuh ikan nila yang terdapat organ-organ pencernaan seperti usus dan lainnya. Terdapat usus untuk penyerapan makanan. Terdapat alat bantu pernafasan yaitu kelembung renang. Jantung sebagai bagian dari sistem sirkulasi yang berfungsi untuk memompa darah. Insang sebagai bagian dari sistem respirasi yang terdiri dari lengkung insang, tapis insang, lamela, dan filamen. Sistem optik berupa mata terdiri atas lensa, iris, dan kornea. Pada bagian kepala ikan terdapat sistem nervorum sentral berupa organ otak. Berikut merupakan hasil anatomi organ dalam pada ikan.
terdapat lambung, hati, jantung, pankreas, usus, empedu, belembung renang, otak, dan ginjal. Mengamati sistem muskularia pada ikan tampak dari samping. Berikut sistem muskularia bagian kauda dan sistem muskularia bagian abdominal. Panjang usus ikan 54 cm dengan rasio 3,375 sehingga termasuk hewan herbivora.